meja sholat. Saat itu bulan Ramadan telah tiba. Di malam bulan Ramadan ada sholat tarawih berjamaah di masjid. Saya dan orang tua saya mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid. Saat itu saya hanya bisa gerakan-gerakan sholat saja, belum bisa bacaan-bacaan sholat. Gerakan sholatnya seperti ini, teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, teman-teman. Sehingga saya masuk sekolah di TK. Di TK saya diajarkan bacaan-bacaan sholat, antara lain surat pendek, doa iktidal, doa rukuk, dan doa sujud. Belum naik TKB, sudah ada COVID-19 dan saya tidak bisa ke sekolah lagi. Bacaan-bacaan sholat yang belum saya ketahui seperti doa iftitah, duduk di antara dua sujud, tahiyat mulai saya pelajari di rumah. Suatu hari saya diminta ibu untuk praktek sholat dan alhamdulillah saya bisa. Nah, teman-teman, kalau kita mau belajar dengan tekun dan semangat, insya Allah kita akan bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.